Anak-anak, kita jumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, kita akan membahas unsur-unsur yang terdapat dalam surat lamaran kerja. Oh ya, bagaimana? Kamu lulus kan? Ya, Ayah. Lulus kok. Ada. Tutur. Kalau begitu, kamu siap-siap membuat surat lamaran kerja. Apa kamu sudah tahu cara membuat surat lamaran yang benar? Belum, dan itu sudah papan itu tahu surat lamaran kerja dengan batu padi hatu itu berbeda. Katanya kamu bingung cara membuat surat lamaran pekerjaan. Ada papan. Syarat utama melamar pekerjaan ya harus ada surat lamaran. Surat lamaran pekerjaan itu termasuk surat resmi dan bahasa yang digunakan resmi atau bahasa baku. Juga sebagai surat resmi, surat lamaran pekerjaan memiliki unsur-unsur yang khas dibandingkan surat resmi lainnya. Ada aku pernah baca itu papan, tapi ada lupa. Bebuang surat
lamaran kerja. Membuat surat lamaran kerja pertama adalah daftar pekerjaan ada. Pertama adalah tempat dan tanggal surat. Kedua, lampiran. Kemudian ketiga, perihal surat. Keempat, alamat surat. Kelima, salam pembuka. Kemudian yang keenam, pembuka surat. Yang ketujuh, identitas pelamar. Kedelapan, tujuan surat lamaran kerja. Kesembilan, penutup surat. Yang terakhir, tanda tangan dan nama jelas pelamar. Ayo, Yuka, sekarang tulis tempat dan tanggal surat di pojok kanan. Setelah itu, kamu tulis lampiran di kiri atas agak di bawah tanggal. Dan kamu isi
berapa lembar yang akan kamu jadikan lampiran. Jaron berhadap urat hadap papan. Tulis saja permohonan menjadi pegawai untuk perihal surat dan tempatnya di bawah lampiran. Terus tuliskan alamat surat lengkap dengan nama salonnya dan tujukan pada pimpinan salon. Daftar perbak pembentan dalam kedua jalan rada taban itu akhir nobar jajah turah bareng. Nah, di bawahnya kamu buat salam pembuka berupa kalimat dengan hormat. Sudah, Yuka? Bagus. Sekarang baru kamu buat pembuka suratnya. Ayo, Paman Bimbing. Berdasarkan lowongan pekerjaan tanggal 6 November 2009, Salon Kiki membutuhkan seorang pegawai sesuai dengan bidang pekerjaan tersebut. Dengan ini saya bisa, Yuka? Ayo, Yuka, lanjut ke identitas pelamar. Sekarang tujuan surat lamaran kerja kamu tulis ya, mengajukan permohonan untuk menjadi pegawai. Adapun kualifikasi yang saya miliki sesuai syarat-syarat yang ditentukan. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini, saya lampirkan berkas
berkas sebagai berikut. Pada akhir surat, kamu tinggal buat penutup surat. Di sini, kamu bisa tulis seperti ini. Kamu harus tanda tangan dan menuliskan nama terang kamu di sudut kanan bawah. Sudah, sekarang diminum dulu ya. Pada tayangan berikut, kita akan belajar memperbaiki kesalahan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Kali ini, Ibu akan menunjukkan beberapa contoh penulisan yang salah dan yang telah diperbaiki atau benar. Nah,
Coba perhatikan penulisan berikut ini. Pada penulisan yang salah ini dikarenakan antara lampiran dan tanda titik dua di sela spasi dan jumlah dinyatakan dengan angka. Yang benar adalah antara tanda titik dua dan kata yang mendahulunya tidak di sela spasi. Sedang jumlah dinyatakan dengan huruf. Nah, pada penulisan yang salah ini dikarenakan menggunakan bentuk yang tidak lazim untuk penulisan salam pembuka, yaitu salam. Sedangkan yang benar menggunakan bentuk yang lazim, yaitu hormat. Beri contoh satu kali lagi agar kalian mampu memperbaiki kesalahan pada penulisan surat lamaran pekerjaan. Pada penulisan yang salah ini, penulisan YTH atau yang terhormat tidak diberi titik. Dan penulisan PT menggunakan titik. Seharusnya yang benar, penulisan YTH atau yang terhormat harus diberi titik. Sedangkan penulisan PT tidak diberi titik. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Selamat belajar!